Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI telah resmi menerima surat penarikan kembali permohonan merek Citayam Fashion Week CFW dari PT Tiger Wong Entertainment hari Selasa, 26 Juli 2022. Dilansir dari kompas.com, sistem DJKI mencatat perusahaan milik Baim Wong itu mengajukan penarikan merek pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, DJKI tidak akan melanjutkan proses pendaftaran merek Citayam Fashion Week dari PT Tiger Wong Entertainment. DJKI berharap penarikan ini menenangkan masyarakat yang khawatir merek Citayam Fashion Week didominasi satu pihak saja.